Sementara itu, pemirsa, menjelang sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi terhadap hasil Pilpres 2019, petugas gabungan dari Polres Cimahi dan Kodim TNI Kamis petang melakukan persiapan pencegahan massa ke Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan situasi kota yang kondusif. Ratusan petugas kepolisian dari Polres Cimahi dan TNI dari Kodim 0609 Kodam 3 Siliwangi dipersiapkan guna mencegah pergerakan massa ke Jakarta jelang sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi terhadap hasil Pilpres 2019. Sejumlah langkah ketokoh masyarakat dan unsur organisasi telah dilakukan Polres Cimahi untuk tidak memberangkatkan massa ke Jakarta. Selain itu, pencegahan di setiap jalan yang menuju ke Jakarta pun akan digelar. Untuk hingga saat ini di wilayah hukum kami masih negatif. Namun kami tetap berupaya melakukan pendekatan kepada seluruh pihak. Kita berkoordinasi, berkomunikasi supaya kita bersama-sama bisa menjaga keamanan. Pihak kepolisian pun menghimbau agar masyarakat tidak ikut serta ke Jakarta guna memantau hasil sidang gugatan Pilpres MK. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.